Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat channel Salam Pertanian TV dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai kedua pupuk ini ya, yaitu pupuk urea PS pupuk NPK. Jadi kemarin kami lihat kolom komentar banyak yang bertanya, Bang, lebih baik mana pupuk urea atau pupuk NPK untuk tanaman terong? Jadi di sini kami akan mencoba menjawabnya teman-teman. Tapi sebelum kita kesana, jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Oke? Ya, menurut pengalaman kami, kedua pupuk ini mempunyai fungsi masing-masing ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas mengenai pupuk urea. Jadi pupuk urea ini sangat bagus ya teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan akar, daun yang hijau, serta tunas yang banyak pada tanaman. Untuk penggunaan pupuk urea ini bisa kita berikan ketika tanaman terong kita masih berusia di bawah 1 bulan atau kira-kira usianya 20 harian setelah tanam biji teman-teman. Jadi pupuk urea ini sebagai pupuk dasarnya ya. Untuk selanjutnya pupuk NPK. Jadi untuk pupuk NPK ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan bunga atau calon buah pada tanaman. Untuk penggunaan pupuk NPK ini biasanya kami berikan ketika tanaman terongnya berusia di atas 1 bulan atau munculnya bunga pertama pada tanaman. Jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi kedua pupuk tadi ya. Untuk cara penggunaannya teman-teman bisa simak video kami sebelumnya, sudah ada membahas atau mempraktekkan penggunaan kedua pupuk tadi ya, yaitu pupuk urea versus pupuk NPK. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti dan juga bisa bermanfaat. Ya oke teman-teman, jadi itu tadi ya kami menjawab pertanyaan dari kolom komentar ya. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua ya, terkhususnya bagi yang pemula. Oke sahabat, jangan lupa ya, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan like nya, komen dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.